Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di my YouTube channel Susi Herawati, part dari Bok Masak. Kebetulan banget nih, hari ini aku punya banyak banget koleksi ubi-ubian. Ada ubi kuning, ada talas, dan ada juga pohong atau singkong ya. Dan aku mau kupas ini semuanya karena aku lagi mau bikin kolek nih. Kebetulan di sini lagi cuacanya hujan, jadi kalau makan kolek anget-anget enak kan? Dan sebelumnya untuk teman-teman dan sobat-sobatku semuanya, jangan lupa untuk follow, subscribe akun aku ya. Bantu like, comment, share-nya juga. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Untuk bahan-bahannya di sini sangat mudah banget. Aku cuma pakai ubi-ubian dari talas, pohong sama ketela orange. Kemudian aku potong-potong seperti ini. Jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu. Sembari panaskan air, kita langsung masukkan aja. Nggak usah tunggu mendidih sih, nggak apa-apa karena aku lagi mau tinggal mandiin anak aku dulu. Sembari menunggu ubi-ubiannya ini empuk, kita akan siapkan gula merah. Di sini aku akan sisir-sisir seperti ini untuk mempermudahkan hancur. Kemudian ada santan kara instan, 2 lembar daun pandan, dan sekitar 100 gram gula putih. Untuk semua resepnya nanti akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Selanjutnya kita akan masukkan gula merah, daun pandan, kemudian gula putihnya juga. Dan terakhir kita masukkan santannya. Kita akan aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih lagi. Kemudian koleknya siap untuk dihidangkan. Tiba waktunya kita akan plating, dan ini dimakan dingin maupun dimakan hangat-hangat, semuanya enak. Selamat mencoba bunda, happy cooking, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.